Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di belakang saya ni adalah rimbunan pokok ulam raja. Pokok ni asal dia paras saya punya lutut saja. Okey, dia dah tanam dan dia dah bercabang-cabang banyak dah sampai ke atas. Hari ini saya nak perkenalkan. Okey, nampak. Nampak apa tu? Inilah namanya bunga ulam raja. Ramai orang tak tahu, ingat ulam raja ni pucuk daun saja. Tanpa kita ketahui dia ada bunga. Nampak? 1, 2, 3. Namanya adalah bunga ulam raja. Di mana daripada bunga inilah dia akan mengeluarkan benih untuk pokok ulam raja yang kita tabur dekat tanah tu. Okey. Nampak? Inilah, kita biarkan dulu. Nanti kita akan cuba mengembang biakkan lagi untuk kita bagi kepada orang lain pula. Sebab pokok ni dah cukup banyak dah ni dah. Dah rimbun dah ni. Betul. Okey. Boleh pusing sini. Tengok. Nampak. Banyak dah ni cabang-cabang dia. Inilah pokok ulam raja. Siapa yang bagi, abang? Pokok ulam raja ni bonda saya. Bonda saya Ainun yang bagi. Okey. Pokok ulam raja. Sekian. Next, ada apa-apa nak kita terangkan? Next. Nampak ni? Pokok kari dia tumbuh dari bawah. Mana? Cantiknya. Okey, nampak. Bawah ni dia dah macam dah nak mati-mati. Tiba-tiba bawah tu ada. Dia nak tumbuh daripada bawah. Yang ini ulam pegaga. Ini ulam pegaga. Saya bagi. Ulam pegaga ni mak juga yang bagi. Okey. Wah, nak kena petik ni cili padi ni. Tak apa, saya petik sekejap lagi. Ni cili padi. Nampak? Ulam pegaga pun dah kembang liar lah. Tumbuh meliar. Daun kesem pun dah ada hasil tu. Daun kesem. Ni daun kesem. Okeylah, biarlah dia. Ni daun pandan. Daun kunyit. Daun Brazil sebelah sana. Okey. Tanam-tanaman kita. Okey. Okey. Ada lagi? Tak ada dah.